Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan sedikit memberikan tips atau masukan untuk berhati-hati ketika memasang baut pada neck plate ini, karena baut neck plate itu beda-beda, gak semuanya sama. Kalau ini bedanya bautnya bisa dilihat, yang satu panjang, yang satu pendek. Kenapa? Karena bidang bodinya ini gak rata, jadi dia sedikit menurun. Jadi jangan salah pasang, yang pendek itu di depan dan yang panjang di belakang. Ini pernah kejadian dulu waktu saya belum paham. Saya kira baut itu sama aja, ternyata memang beda untuk jenis gitar seperti ini. Jadi yang pendek itu di depan, yang panjang di belakang. Kalau misalkan salah, yang panjang di depan, ini pernah terjadi bautnya tembus sampai ke depan, ke fretboard, karena kepanjangan, salah pasang. Nah, jadi dilihat dulu baut kecilnya atau baut pendeknya itu yang mana. Nah, kalau misalkan udah terpasang seperti ini, usahakan ketika diputar semuanya jangan terlalu kenceng. Nah, jadi semuanya ini, semua empat ini, empat baut ini jangan terlalu kenceng. Jadi dikencenginnya satu-satu biar rata dia. Jangan satu aja dikencengin dulu baru yang lainnya. Jadi pelan-pelan, satu-satu puter lagi. Sampai semuanya benar-benar kencang. Jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu kencang juga, atau dipaksa nanti dol dia. Jadi pakai perasaan aja. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.